Sobat Bediner, berjumpa lagi bersama saya pastinya hanya di Jaya Rival Kediri, Jawa Timur. Oke Sobat Bediner, dimanapun kalian berada, semoga saya selalu ya Sobat Bediner. Nah kali ini saya sedang berada di Gudang Senapan Angin Jaya Rival dan kali ini saya akan mereview stok senapan angin yang ada di Gudang Jaya Rival. Nah di samping saya ini sudah ada berbagai jenis senapan angin mulai dari gejluk, sap, dan juga PCP. Dan di baris yang paling atas ini yaitu ada senapan angin sap. Nah ini saya turunkan terlebih dahulu ya Sobat Bediler. Oke seperti apa tampilannya? Untuk tampilan senapan angin sapnya seperti ini ya Sobat Bediler. Nah ini senapan angin sap Fusion 2255 Gamo Full Hitam. Nah senapan angin ini sangat direkomendasikan bagi sahabat bediler yang masih pemula. Dan untuk harganya sendiri pun juga sangat terjangkau dan sangat murah ya sahabat bediler. Nah untuk harganya dibanderol dengan harga mulai dari 1 jutaan aja. Sahabat bediler sudah mendapatkan senapan angin sekeren ini ya. Oke lanjut untuk senapan angin jenis berikutnya yaitu ada senapan angin PCP. Nah ini juga saya turunkan terlebih dahulu ya sahabat bediler. Oke dan seperti apa tampilannya, kita buka dulu kardusnya. Oke. Nah, senapan angin ini yaitu senapan angin PCP Fusion 2760 klasik coklat stainless hexagon plus manometer. Nah, jadi senapan angin ini sangat direkomendasikan untuk berburu jenis hewan kecil, sedang maupun besar seperti babi, biawak, tikus, dan hama lainnya. Dan untuk harganya sendiri juga sangat terjangkau ya sahabat bediler. Nah untuk harganya dibanderol dengan harga mulai dari 1 jutaan sampai dengan 2 juta, tapi juga tergantung full setnya juga ya sahabat bediler. Oke lanjut untuk senapan jenis yang ketiga yaitu ada senapan angin gejluk. Nah seperti apa tampilannya, kita buka dulu ya dari kardusnya. Nah jadi seperti ini ya sahabat bediler untuk tampilan senapan gejluk. Nah senapan gejluk ini juga sama seperti senapan angin PCP. Jadi senapan angin ini juga sangat direkomendasikan untuk berburu jenis hewan kecil, sedang maupun besar seperti babi, biawak, tikus, dan hama lainnya. Dan untuk senapan harga senapan angin ini juga dibanderol dengan harga mulai dari 1 jutaan sampai dengan 2 jutaan. Oke ini saya masukkan kardus terlebih dahulu. Nah oke selanjutnya di belakang saya ini juga ada lemari khusus aksesoris senapan angin ya sahabat bediler. Nah jadi di lemari ini ada berbagai jenis aksesoris senapan mulai dari mimis. Nah ini ada mimis super doom, kemudian juga ada tali sandang, ini terdapat tulisan Fusion ya sahabat bediler. Kemudian di sini juga ada aksesoris tambahan yaitu teleskop Basnel 39x40 EG. Kemudian juga ada aksesoris lainnya yaitu ada peredam Basnel HW100. Nah di dalam lemari ini masih banyak lagi jenis-jenis aksesoris untuk senapan angin. Dan bagi sahabat bediler yang ingin membeli aksesorisnya aja juga sangat diperbolehkan ya sahabat bediler, karena dari kami tidak hanya menjual senapan angin aja melainkan juga menjual aksesoris secara terpisah. Nah semoga informasi yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan bisa membantu sahabat bediler yang sedang mencari senapan angin ataupun aksesoris tambahan untuk senapan angin sahabat bediler. Dan untuk harga secara full setnya bisa langsung klik di link kolom deskripsi di bawah ini ya sahabat bediler. Oke sahabat bediler, seperti biasa jangan lupa like, share, komen, and subscribe di channel YouTube ini. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Rival. Oke terima kasih, saya undur diri dulu dan salam bediler. Dealer.